Salam sejahtera, kembali bersama Warna Berita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketiadaan Datuk Syafina selamat di kerusi juri gegar Vakansa 9 kerana menghadiri malam kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2022 telah digantikan oleh Datin Marlia Musa. Dengan ketiadaan guru vokal itu sebagai juri, rata-rata netizen membandingkan cara penjurian Syafinas yang dikatakan lebih bernas berbanding Marlia. Datin Marlia, cukuplah untuk malam ini sahaja, tolong jangan jemput lagi, siap seorang pengguna media sosial. Harap Datuk Syafinas minggu depan masuk balik, kalau yang ganti bukan-bukan baik, tak payah ganti, tulis seorang netizen. Payah bagi orang teater jadi juri, dia nak sampaikan apa dalam komen pun kita jadi tak faham, komen seorang netizen lagi. Dalam pada itu kebanyakan netizen memuji cara Syafinas yang lebih pakar dalam memberi komen. Datuk Syafinas masih yang terbaik dalam gegar Vakansa 9 kerana komennya sentiasa membina, beliau akan beritahu terus apa yang perlu dilakukan untuk menambah baik. Tapi dalam masa sama, beliau tidak membuatkan peserta rasa rendah diri. Juri terbaik pernah ada, kongsi seorang netizen yang lainnya. Komen Datuk Syafinas lebih berilmiah dan mudah difahami oleh segenap lapisan. Menjadi juri perlu kriteria yang tinggi supaya peserta mendapat input berguna, siap pengguna lain. Untuk rekod, Syafinas telah menduduki kerusi juri gegar Vakansa sejak musim ke-8 sehingga musim kini. Terima kasih karena sudah menonton Warna Berita. Ikuti berita selanjutnya.